Guys, dalam video kali ini saya mau masak kuih cempiang versi bakar dalam oven. Oke, kano toko mogen sok. Untuk ini resepi saya guna 140 gram tepung gandum serbaguna, 15 gram margarin, 15 ml telur yang sudah ditukul, 5 gram susu tepung, 3 gram instan ragi, 3 gram garam, 70 ml air suam, dan 25 gram gula. Kasih campur air, gula, garam, telur 1 15 ml, tepun bersamaan dengan 1 sudu. Ini kasih gaul. Sampai itu gula cair. Oke, ketepikan. Seterusnya, kasih masuk itu ragi, itu susu tepung, sama ini tepung, terus kasih gaul, and then kasih tuang itu air. Oke, jadi ulih. Ulih sampai semua sebati ya. Guys, untuk ini resepi, tidak boleh malas-malas macam bikin itu kuih cempiang style Sabah. Ini dia punya dough mesti ulih sampai dia jadi licin. Jadi bersedialah sakit tangan. Mungkin kena apa ini? Kena ulih selama 10 menit. Jadi kalau kamu malas, kamu buat begini saja. Pukul-pukul dia sampai dia jadi licin. Jadi kalau kamu marah orang, marahlah begini. Oi, kau bodoh. Oi, kau kesakit hati saya. Oi. Tolik nu. Saya sudah pukul-pukul ini selama 5 menit, tidak sampai 10 menit, sakit sudah saya punya tangan. Jadi sekarang kasih masuk ini margarin. Nah, lepas kasih masuk ini margarin, mau uli lagi sampai sebati. Ini pun akan mengambil masa 10 menit. Aduh, woy. Ini resepi bukan untuk orang malas ah. Jadi ini belum ready. Jadi uli dia sampai ini margarin dia betul-betul berkawin sama ini dough. Oke, guys, selepas 5 menit menguli, beginilah ini texture dough. Jadi sanggup lah kalau sampai 10 menit ya, ini pun jadi palu-palu sudah. Oke, saya sengaja bikin ini dough sticky-sticky macam ini supaya bila masak ini kuih cempiang dia gebu, dia lembut. Oke. Dan sekarang saya akan tutup ini dan saya kasih kambang dia selama 40 menit. Ingat, jangan over kambang macam itu kuih cempiang style Sabah. Ah, yang itu saya buat silap itu. Saya kasih over kambang, jadi bila masak tidak sudah ada kambang deh. Untuk bahan inti, saya guna 6 gram air, 6 gram kicap manis, 3 gram serbuk rempah 5, 3 gram serbuk kari, 3 gram garam, sama 6 gram gula. Semua ni bahan-bahan, kasih campur, lepas tu kasih gaul sampai dia sebat. Macam ini. Kasih campur serbuk kari, serbuk rempah 5, gula, garam, air. Gaul lah. Oke, okay guys, inilah itu inti. Oke, okay guys, 40 menit sudah. Jadi sekarang masa untuk kasih pepen ini dough. Mari saya ajar macam mana mau cek kalau ini dough ready sudah. Jadi ambil tepung, cucuk jari dalam tepung supaya tidak melekat. Terus cucuk sini tengah-tengah dalam ini tepung. Begitu. Kalau ini lubang, dia stay macam itu bermakna ini dough dia kambang sudah. Tapi kalau kamu cucuk terus cepat-cepat dia tutup begini, ah, bebangna belum ready lagi itu dough. Jadi kasih kambang lagi. Oke, ini sudah ready. Jadi kasih tabur tepung di atas meja. Kasih keluar, tengok dia lembut. Catuk sana. Tabur lagi tepung biar dia tidak melekat. Jadi kasih pepen lah, guys.
Okay, tengok. Ini door dia sangat lembut. Jadi, pelan-pelan kasih buat empat segi. Kasih rata dia macam ini. Sebenarnya ini terlampau nipis, harap-harap menjadi. Sepatutnya tidak beli terlampau nipis, tapi hantam sajalah. Jadi, ambil itu inti, ambil burus, sapu. Sapu tu inti macam ini guys, dan kasih tinggal ini bahagian untuk kasih malakat dia. Jadi sekarang, gulung. Gulung pelan-pelan macam ini. Gulung dia rapat-rapat, serapat-rapat yang mampu. Ingat, ini dough ni dia lembut. Jadi, paham-paham nopo lah. Memang kalau dough lembut, susah mau handle. Jadi, kasih begini. Alright. Yap. Jadi, yang di hujung-hujung dia ni, kasih picit-picit begini supaya dia malakat. Okay. Alright, begitu. Jadi sekarang potong pakai banang. Jadi ambil banang, simpan di bawah dough itu banang. Lepas itu tarik itu banang macam ini. Tara, terputunglah. Tengok betul lingkaran, cantik kan? Alright, jadi putung lagi. Kasih sama dia punya panjang, begitu. Alright, jadi kasih simpan itu banang di bawah dough. Kasih silang itu banang, terus tarik. Nah, terus dapat macam ini. Itu dough yang saya sudah putung-putung tadi, saya kasih masuk dalam ini mangkuk kertas. Jadi sekarang, saya mau tunggu ini dough sampai kambang. Saya tidak pasti berapa lama, ini semua bergantung kepada suhu dapur kamu. Oke, lepas ini dough kambang, nanti saya mau bakar dia dalam oven selama 12 menit. Dengan suhu 170 Celsius. Kalau kamu tiada oven, kamu beli goreng ini dengan minyak panas sampai ini dough bertukar jadi coklat-coklat. Begitu saja, senang kan? Guys, masak sudah. Ini kuih cempiang versi bakar dalam oven. Guys, wangi betul nih guys. Kala yang kadang goreng punya. Oh ya, lupa kasih tahu, sebelum saya kasih masuk ini kue dalam oven tadi, saya sapu permukaan dia sama telur supaya bagi warna yang ini golden brown begini. Okay guys, makan time. Jadi saya ambil Nina. Tunggu dia punya pantat begini. Okay, sekuyak. Wow. Gawu guys. Wow, juga lembut. Lembut gitu loh guys. Sadap itu sejak saya boleh kasih tahu. Oke guys, macam biasa, kalau kamu ada semua nih bahan-bahan di rumah, kamu try lah bikin ini resepi, oke? Dan jangan lupa untuk share ini video sama kawan-kawan kamu. Bye-bye. Memang sadap guys.